Halo semuanya, nama saya Rahma Azahra. Saya mahasiswa Binus Online Learning jurusan Computer Science. Saya saat ini juga bekerja di Masyarakat Telematika Indonesia sebagai web administrator dan IT staff. Jadi mungkin mengenai lomba yang saya ikuti yaitu The Fourth Asian Energy Youth Awards. Saya dapat itu dari Instagram ASEAN. Terus ada 3 kategori lomba yaitu video, infografis, dan esai. Saya cukup tertarik untuk ikut video karena saya suka bikin film pendek dan akhirnya saya memutuskan untuk daftar sama teman-teman saya dari kampus lain. Ini hal yang mungkin kalian harus ikutin karena ASEAN ini banyak banget lombanya, boleh di-follow di ASEAN atau ASEAN Foundation. Cukup banyak sih struggle-nya karena saya harus kerja, harus kuliah, terus ikut kompetisi. Manajemen waktunya cukup sulit karena saya harus bagi-bagi waktu tersebut. Apalagi sama anggota tim, kita harus matchmaking waktu yang cukup sulit juga ya. Jadi saya harus nyesuaiin waktu-waktu tersebut. Tapi ya kalau misalkan dilaluin bareng-bareng, insya Allah bisa. Karena ya matchmaking mungkin sulit, tapi kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu akhirnya. Harapan saya berkontribusi di Indonesia pas lagi 17 Agustusan juga hari ini. Saya harap saya juga bisa berkontribusi di Indonesia di industri perfilman mungkin ya, serta industri-industri lainnya. Saya juga berharap bisa berkontribusi untuk Indonesia di masa yang akan datang, nggak hari ini aja. Untuk kakak-kakak kelas atau adik kelas, jangan ragu untuk ikut kompetisi. Mungkin sulit awalnya, harus kerja, harus kuliah, harus kompetisi. Ini sulit banget ya, karena kita harus nyesuaiin waktu yang kita nggak tahu juga, kerja mendadak kan. Tapi kalau dilaluin bisa, karena manajemen waktu adalah hal yang terpenting untuk melakukan 3 hal ini.